gitu. Nah, coba misalnya Bapak ingin mengaplikasikan itu, kemudian ingin blog Facebook. Kalau Bapak ingin blog Facebook, apa yang Bapak lakukan? Port 80, 443 tutup. Yang artinya apa? Semua web access nggak bisa akses. Karena web access semuanya pakai 80 dan 443. Itu yang pertama. Nggak bisa diaplikasikan. Kemudian muncul solusi proxy. URL proxy. Di mana functionality-nya adalah caching dan filter. Jadi Bapak bisa melakukan kontrol terhadap filter internet. Oh, saya mau blog facebook.com. Bisa masukin URL facebook.com by kategori blog. Blog rasanya apa? Semua website-nya ke blog. Padahal Facebook sendiri sekarang banyak digunakan untuk sarana marketing. Gitu. Dan it's free dari Facebook. Jadi korporasi menggunakan. Baik itu sosial media ya, kita kalau bicara sosial media ya, paling tidak Facebook, LinkedIn, kemudian Twitter, Instagram, itu digunakan untuk sarana marketing. Gitu. Jadi yang terjadi apa? Ya udahlah, dilaw aja. Gitu loh. Tapi ada risk di sana. Kalau kita bicara kalau Facebook aja, Facebook kan sekarang banyak misfit. Ya Pak ya, berita-berita segala macam. Nah itu mostly adalah malicious links. Begitu Bapak ingin baca, diklik dari Bapak ini, touch gitu. Dari direct, masukkan kembali username password berapa. Phishing site. Gitu loh. Kalau Bapak pernah, kemungkinan besar ya username Bapak ya udah di sana gitu, di attacker. Cuma digunakan sama mereka entah gitu loh. Kapan mau digunakan atau tujuannya apa entah. Yang jelas di portnya ke sana. Nah, permasalahannya bagi user kita adalah ya Facebook username password dipakai juga di tempat lain. Mau itu di corporate, mau itu sosial media lain, mau itu di email gitu. Kenapa? Nah, males kan kalau lupa password hilang gol. Oh. Jadi satu password untuk semua account. Gitu. Program. Jadi awalnya seperti ini. Jadi user attempt to execute a program dua kali ya. Jadi kita tidak melakukan scanning. Kita tidak melakukan scanning. Kita jalan pada saat user execute programnya. Di versi baru kita punya scanning function, betul. Tapi basically terserah. Ini karena compliance. Karena ada compliance status harus punya fungsi functionality untuk scanning. Tapi sebenarnya dari si Trap sendiri, dia bergerak atau berjalan pada saat user execute program. Jadi begitu execute, kita cek hash dengan policy. Kalau dia block atau detected, dia block atau di quarantine. Kalau tidak, dia akan masuk ke check execution reception. Jadi kita punya policy juga, dan ini default package, gitu. Bapak nggak perlu write sendiri, kecuali memang Bapak ini. Execution restriction itu apa? Jadi kita bisa restrict. Tidak boleh ada executables yang bisa di-execute di recycle bin atau di temp folder. Itu nature-nya adalah malware soalnya. Gitu. Jadi kalau voice kan hanya orang yang terlalu bingung, ketika dia batuk dia harus nyari yang voice-nya tadi gitu. Gitu. Itu sih. Pasti Pak, itu ada voice cancellation. Mungkin kita coba aja kali Pak ya. Halo, silakan. Ini hanya menggunakan internet. Jadi kita pun video kita menggunakan dia cloud based. Jadi siapapun bisa ikut. Selama itu ruangan apa namanya ID saya itu Presentasinya Pak Hari, Logitech Video Collaboration.
di bagian akhir kayaknya di thank you ya, ada image beberapa produk PC. Iya, coba dibagi pak. Sama screen. Sebentar ya. Sebentar, ini sebenarnya main-mainnya di sini juga. Ini kan nah, udah. Kata pun. Jadi sekarang aplikasi pun bisa semua kita itu. Jadi mau isi mengambil hal itu. Emang ada beberapa aplikasi yang nggak bisa. Emang ada beberapa aplikasi yang bisa. Tapi yang Zoom ini kebetulan bisa sih. Tapi dia defaultnya itu dual monitor defaultnya dia. Seperti itu. Zoom itu gimana? Bayar sih. Oh, apa sih? Kalau ini sih nggak bisa sih, karena itu USB biasa. Nah kalau bapak bisa, biasanya pakai softphone mungkin pasti bisa. Kalau bapak pakai Android seperti ya software, itu bisa. Kayak itu bisa. Nah, ini bisa dijamin ini nggak? Saya kan ini offsetnya kan lebih ke Windows kan saya. Iya betul. Berarti kan audionya ada di mana? Di sini kan? Di sini. Audio mic-nya. Iya betul. Nah kalau saya ngomong kayak gini, kedengeran nggak sih? Maksudnya jelas nggak tuh? Karena saya belum nggak. Iya maksudnya belum ya. Ngomong nggak usah terus kita di sini ngomong biasa aja nih maksudnya mas ini udah berapa kalau dia ngomongnya ngomongnya pakai headset kan iya betul dekat banget nih kalau saya kan ngomongnya jauh nih coba dibuka aja coba mulai jelas ya itu ngomong satu ruangan aja tidak terlalu sih keluar ya ada maksudnya lebih ke mix sih maksudnya iya Oke. Yang cewek tadi. Oh, itu tadi.